Agama-agama ni bukan syok-syok mai. Aku orang Islam, aku orang Islam. No, no, no. Agama hak kita ikut ni, kalau gagal bawa kita pi syurga, rugi. Bebek kita jadi bebas, tuan-tuan. Tak ada peraturan. Alang paling kurang dapat dah hak-hak dunia ni, walaupun sikitlah dunia ni, tak ada manfaat dibandingkan akhirat. Tapi di dunia ni kita ikut agama, tapi tak betul cara kita ikut, di akhirat tak ada habuan kalut kita. Maka nak bagi agama ini terjamin, tak ada cara. Tanya orang Perlis, orang Perlis kata macam ni. Tanya orang Kedah, orang Kedah kata macam ni. Tanya orang Perlis, rujukkan apa-apa, Quran dengan sunnah, tapi nampak macam lain. Tanya orang Kedah, Quran dengan sunnah, tapi buat macam lain. Tanya orang Arab, Quran dengan sunnah, tapi macam lain. Pi Iran, Quran dengan sunnah, tapi macam lain. Iraq, Quran, pening kita, mana satu Quran sunnah ni? Selagi setakat bunyi Quran dan sunnah saja, barangkali banyak masalah. Sebab tu saya selalu sebut, untuk menyelesaikan masalah ini, hendaklah kita sampai kepada suatu persetujuan. Kita kena cari Quran dan sunnah cara orang Kedah faham, Quran dan sunnah cara orang Kelantan faham, Quran dan sunnah cara orang Perlis faham, Quran dan sunnah cara orang Saudi faham, Quran dan sunnah cara orang Malaysia faham, Quran dan sunnah mana hak betul? Kita tak boleh dapat hak betul. Semua kata betul. Kita kena tanya, siapa dia yang paling faham Quran sunnah ni? Yang ada jaminan daripada Quran dan sunnah sendiri? Tak ada, tak ada, tak ada. Melainkan satu, satu peringkat generasi. Generasi itu dinamakan dengan As-Salafus Salih. Siapa dia? Hak mana Nabi didik? Iaitu sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Depa ni Nabi kata khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada zamanku, kemudian selepas daripada itu dan selepas daripada itu. Depa ni yang Nabi bagi garanti ni, depa ni yang Nabi bagi jaminan, depa ni yang Quran kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Jika mereka itu beriman sama seperti kamu beriman, merekalah orang yang berada di atas petunjuk. Kamu tu kamu sahabat Nabi dan para sahabat. Jika kamu, mereka beriman, orang Yahudi itu beriman sama seperti Nabi dan para sahabat beriman, merekalah orang yang berada di atas petunjuk. Jika mereka berpaling, merekalah orang yang berada atas kesesatan. Kita kena bagi faham kita sama macam faham mereka. Jadi apa rujukan kita? Kita kata Al-Quran dan Sunnah seperti mana yang dipahami oleh Salafus Salih, bukan seperti yang dipahami oleh orang Perlis, tidak seperti yang dipahami oleh orang Kedah, tidak seperti yang dipahami oleh orang Malaysia, tidak oleh orang Arab Saudi, tetapi seperti yang dipahami oleh generasi yang selamat Al-Quran dan Sunnah, yang faham Al-Quran dan Sunnah yang betul, iaitu Salafus Salih, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bila kita nak buat, orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, selesai masalah. Hang kata boleh, hang kata tak boleh, kita tengok sahabat buat tak. Depa hak selamat, depa pun baca ayat ni, depa faham macam hang selamat, faham tak? Kita misalnya mati buat kenuri setengah neri, 3 hari 7 hari boleh, ada ustaz kata boleh, ustaz hak jadi tekong tu pun serban besar, serban jenis boleh beli tuan-tuan, duit lebih boleh beli serban lebih. Dia buat. Orang tu kata, orang Perlis kata tak boleh. Sengah dia kata. Arab Saudi tak buat. Orang Malaysia sengah kata boleh. Orang Yaman kata boleh yang sengah. Singapura ada kata boleh, ada kata tak boleh. Indonesia kata boleh, tak boleh. Nak tengok, zaman Nabi ni ada orang mati tak? Ada. Masa Abu Bakar meninggal, dia khalifah. Hari ketiga Abu Sayyidina Umar buat apa? Ada tak riwayat? Zaman Nabi ramai orang nak mati di kalangan sahabat, Nabi sendiri buat apa? Ataupun kita tahu depa tak apa nak faham. Ataupun kita lebih faham sikit pada generasi sahabat tu. Kau kita lebih faham Quran daripada depa? Tak, kita nak buat benda nak bagi belah baik, belah bagi elok, belah nak bagi selamat. Oh, jadi sahabat ni tak faham hak benda baik ni.
Nabi ni tak faham benda hak elok ni. Sebab itu selalu slogan para ulama kata, bila dia nak buat satu benda dia rasa baik, dia tengok sahabat buat dah, tak buat. Depa kata, laukana khairan lasabaquna fihi. Jika benda ni baik, tak dan ke kita, boleh ke sahabat dulu. Kalau ni benda ni baik, sahabat buat dulu, kita ikut dia belakang.